Kami juga menyampaikan ada satu temuan yang cukup serius gitu, bahwa tata kelola sepak bola ini tidak dilandasi oleh satu prinsip ketaatan terhadap hukumnya sendiri. Jadi kami juga sampaikan tadi PSSI juga banyak melakukan pelanggaran terhadap aturannya sendiri, aturan yang dilakukan oleh PSSI, yang dibuat oleh PSSI dan dibuat oleh FIFA. Terus juga nggak ada standarisasi soal para penyelenggaranya, sehingga ini menjadi rekomendasi kami soal penyelenggara ini, penyelenggara pertandingan ini, ya untuk ada standarisasi. Jika tidak ada standarisasi, ya, kami tadi sampaikan, ditanyakan juga sama Prof. Mahfud, itu memang Presiden mengajak FIFA untuk monitoring standarisasi, ya, standarisasi instrumen-instrumen harus dilakukan. Penyelenggara ini harus punya lisensi dan sebagainya. Kalau dalam 3 bulan tidak dilaksanakan, atau respon untuk memperbaiki lisensi, ya, orang-orang penyelenggara pertandingan ini tidak memiliki kapabilitas dan sebagainya, yang teruji dan sebagainya, yang ada ujiannya dan sebagainya, kami merekomendasikan untuk PSSI dibekukan seluruh permainannya. Agar apa? Agar ini menjadi satu pertandingan yang profesional. Gagasan dasar di FIFA itu kan pertandingan ini adalah sesuatu dalam kondisi yang normal, membuat orang bahagia dan sehat. Nah, kalau membuat orang mati 135 orang atau banyak kekerasan di berbagai tempat, ya kebahagiaannya hilang, sehatnya juga hilang. Oleh karenanya memang harus dipastikan profesional. Lisensi, sertifikasi, dan sebagainya jadi tulang punggung untuk profesionalitas. Makanya dalam waktu 3 bulan, kalau itu tidak bisa diperbaiki secara menyeluruh, kami merekomendasikan kepada Pak Presiden menggandeng FIFA untuk membekukan seluruh aktivitas PSSI. Tadi juga ada pertanyaan begini, memang boleh pemerintah membekukan atau Presiden membekukan? Ini yang merekomendasikan Komnas HAM, satu institusi independen yang diakui oleh dunia, dan FIFA juga tunduk pada instrumen hak asasi manusia. Jadi kalau FIFA juga tidak bertanggung jawab terhadap soal-soal hak asasi manusia, ya biarkan FIFA bertanggung jawab pada mekanisme hak asasi manusia. Dan kami juga sedang memikirkan itu, kami sedang merancang satu mekanisme yang ingin kami gunakan untuk mempersoalkan FIFA, kenapa FIFA tidak memberikan perhatian lebih dalam perspektif hak asasi manusia, khususnya dalam konteks kasus Kanjuruhan. Mungkin itu, terima kasih. Silakan Pak Fika. Ya, terima kasih. Saya hanya menambahkan beberapa poin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.